Aduh, sobat pusat sejarah, siapa yang tak kenal invasi Teluk Babi, bosku? Invasi ini adalah invasi yang dilakukan oleh tahanan Kuba yang pergi ke Amerika untuk menggulingkan presiden Kuba, yaitu Fidel Castro, bosku, pada tahun 1961. Proyek invasi ini sebenarnya berasal dari ide wapres USA, Richard Nixon. Namun saat perubahan presiden di Amerika, proyek ini dipegang oleh John Ford Kennedy atau JFK. Beberapa rencana diubah dan pelatihan para tahanan dilakukan oleh CIA. Saat hari pengumuman invasi yang tiba, para tahanan sudah siap. 12 April 1961, pesawat Douglas B-26B menggawa bom dua landasan udara di Kuba. Barulah saat 17 April 1500 orang pelarian Kuba mendarat di pantai Teluk Babi. Namun penginvasian tersebut gagal. Akibat yang Kuba sudah tahu akan terjadi penginvasian, alhasil beberapa ditangkap dan dipenjara selama 30 tahun. Namun karena setelah berunding dengan pihak Kuba, para tahanan dibiayai dan dilepas 53 juta US dollar. Hal ini akan dikenang selalu.